Kau ni kri. Oh, sebab tu yang terlucut kat tu benda ni. Alright. Okay, faham. Okay. Macam kau pakai baby lotion. Okay. Alright, itu ada. Okay, ni abang kita. Abang, Assalamualaikum. Tak payah. Okay. Yelah, janganlah. Dia kena ambil pun nak. Ambil pun. Okay, baiklah. Ini dia. Ini dari negeri mana, bang? Negeri mana, bang? Yang ini. Duduk Melaka. Duduk Melaka. Wow, orang Melaka. Baiklah kepada anda. Ini dia pertandingan. Sabah, seorang. Gusti Lengan. Sabah dan Melaka. Sabah. Sabah, Melaka. Sabah, Melaka. Ya. Yeah. 3, 2. Sembar ya. Okay. Rais nak masuk, Rais? Nak? Kau kan main gym? Oh, cara dia best eh, cara dia begini eh. Nak kat besi lah. Nak jadi satu. Cik lah nak kat besi juga, cik lah. Wow, itu dia hebat sekali. Backup. Lagi. Baiklah. Okay, dah stand by. Referee grip. Oh, the grip juga. Cantik kata orang lain. So, itu yang... Oh, dia orang psycho. Okay. Faham. Jadi, pengadil ambil peranan tu. Dia yang akan buat grip tu. Dia pun ikut. Okay. Dia akan kalah dalam perlawanan ni. Okay, bang. Saya dah faham dah. Okay, ini kita cari pengalaman untuk Gusti Lengan. Kalau anda tak tahu pasal tentang sukan, ini adalah untuk pertandingan. Siapa yang hebat, siapa yang kuat, ini cuba pertandingan saja. Okay, pemain dari Sabah diberi satu warning eh. Kerana melengah-lengahkan cengkaman tu. Dia dah dapat satu warning. Kalau dia dapat 3 warning, dia akan kalah dalam perlawanan ni. Dia ada teknik dalam perlawanan tu. Dia cuma cuba take advantage atas pemain tu. Melalui cengkaman tu. Okey, itu cara dia. Ini boleh kena saman. Ini biasa, okay. Oh, baby. Kalau lepas apa? Okey, bila genggaman dua pemain ni terlepas, pengadil akan ikat tangan dia. Itu memang peraturan antarabangsa. Okey. Dan ni, player kita ni dia banyak akal. Cuba dia nampak, dia nak kalah apa kan? Dia pandai lah. Dia pandai buat permainan. Yes. Okey. Oh, pandai korang. Dia tak pengadil ikat tangan dia. Budong pandai. Okey. Kena ambil rotan lah. Dekil lah dia orang ni. Macam dia bergaduh lah. Dia pandai nak humpuk macam mana kan. Okey, dia pandai permainan ni. Okey, baiklah. Ini dia. Memang hebat. Ya? Memang hebat. Ini dia. Hari pertama Cik Lan, Nani Mayuni. Ani bersama Cik Lan. First tengok. Time tengok. Jadi kita tak tahu rules dia tu macam mana. Ya, betul-betul. Kita ada mereka ada cara-caranya. Ada kena saman lagi, warning lagi ya. Okey, baiklah. Kita akan saksikan. Wakil daripada Sabah dan juga Melaka. Ready go! Okey. Penat lah ni. Penat kan? Okay. Pengadil membentikan perlawanan tu kerana ada dangerous position. Bukan. Siku yang terlucut. Siku. Siku yang dia terkeluar daripada pad. Okay. Jadi siku tu outside lah, keluar daripada pad. Outside. Dia mesti in touch dengan pad tu. Okay. Ni dia. Okay. Baiklah, ini dia. Cara-cara mereka pertandingan Gusti Lengan. Go! Okay. Naik. Wow. Okay, pergerakan kaki kalau tengok di bawah bebas. Bebas kaki kat bawah tu. Dia tak boleh melakukan efek kepada pemain lawan lah. Tapi kalau pergerakan kaki dia boleh ke mana-mana. Okay. Stand by. Relax. Sama-sama kuat ni ya. Sama-sama dekil kan. Dia dalam perlawanan ni exercise badan dia tak ambil kira sangat. Kadang-kadang walaupun nampak badan besar, badan kecil tu masih boleh lawan lagi. Itu cara dia? Bukan cara itu, kemampuan pemain tu lah. Dia punya kemampuan dia. Okay.
Wira. Wow, hebat. Tapi kata ada kategori 3,000 ke 3,000. Wow, itu dia. Cepat, ya, tengok, semua boleh tengok, semua boleh saksikan. Pemain yang di bawah pula, badan 75 kilo ke bawah. Maksud saya, kalau dia lawan pun, dia masih boleh lawan. Okey. Come on, cepat. Ui, Oh, sampai ke bawah.